Tentang itu saya dah kata tadi, saya suruh berfikir, suruh mereka berfikir dan saya berfikir, saya tak kata mereka, saya kata diri saya, kalau saya tidak bersama main, iaitu pengasas dia, saya tidak akan mengaku saya ekspedisi. Kalau mereka boleh kata begitu, sesuatu yang janggal dan peliklah, fikir-fikirlah sini, saya tak kata rasa, saya kata diri saya. Benda tu bagus sebenarnya. Maklumlah artis yang part time sini tidak dapat promotion dekat khabar TV kan. Jadi kat Facebook tu, benda ni bukan satu benda yang buruk. Dominat dua-dua pun itu bagus kan. Kalau yang mereka di sini saya, kalau mereka ada peminat, kami ada peminat, apa sahaja satu hari kita boleh join venture untuk konsert. Tapi kita defend pada peminat mereka dulu. Sabotaj kata jangan pergi konsert mereka, boycott konsert mereka. So macam mana? Mungkin kalau bukan daripada anda, mungkin terkena terpikir sila orang terpikir. Biasalah peminat kan, sokong bola pun bergaduh. Jadi ada situ dan situ. Sebenarnya dekat FB tu bergaduh peminat je, kami tak ada. Biar peminat ni dia ada perlu ada kontra, biasalah ada tak setuju, ada kata anak ekspedisi dua lah. Yang betul, kalau kami pun kan, apa ada dua. Bila ada dua, problem masalah apa kami bila penganjur nak deal. Kita masalah tu saja. Jadi harap-harap kalau dia menentukan nama dia bagus. Kita pun boleh bersama. Tapi kalau dia tak tukar juga, tu tak tahu lagi mana. Bahawa peminat tu sebenarnya memang macam pasukan bola lah. Dia suka dengan bola. Itu biasalah bagi kami, tak ada apa-apa. Kita tak tahu akan datang berlaku kan. Jadi nak kata macam tu payah juga. Masalah ini kata lain, besok kata lain. Kita senang cakap lah. Saya beritahu, defend pada fan diorang. Kalau fan diorang ramai, kita tak ada masalah. Kalau fan mereka segelintir saja, bubar. Buat satu untuk menyenangkan penganjur. Dia nak pertahan juga, aku pulang. Tapi tetap terus aktiviti yang bersama main. Okay. Yang lain boleh jemput makan. Oh.